Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat ilawah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas mengenai Cara agar nafas panjang dalam bertilawah memiliki nafas panjang adalah kebutuhan bagi pembaca Al-Quran, khususnya di bidang tilawah. Para kori memiliki cara tersendiri dalam latihan pernafasan sehingga memperoleh nafas yang panjang. Tidak semua orang diberikan anugerah berupa nafas yang panjang, sebab nafas panjang juga ada hubungannya dengan besar kecilnya paru-paru di dalam dada. Baiklah sahabat tilawah rahmat Allah. Saya akan memberikan beberapa tips untuk menunjang pernapasan khususnya bagi sahabat tilawah pemula dalam membaca Al-Qur'an. Yang pertama, membiasakan bangun pagi sebelum subuh. Untuk mendapatkan pernapasan yang panjang, sahabat tilawah harus membiasakan diri bangun sebelum subuh. Jangan melewati waktu subuh, karena di saat kita bangun, suara kita masih alami, belum tersentuh dengan makanan atau minuman. Di situlah waktu yang paling bagus kita berlatih pernafasan. Kita mencoba bertilawah dari satu ayat hingga ayat selanjutnya, misalkan. Pada subuh pertama kita membaca surah Al-Fatihah dari ayat 1 sampai dengan ayat 3. Kemudian pada subuh berikutnya kita usahakan dari ayat 1 sampai 4 hingga seterusnya sampai akhir surah. Karena pengalaman pribadi saya apabila subuh bisa membaca Al-Qur'an 3 ayat, kalau malamnya bisa sampai 5 ayat dari surah Al-Fatihah. Kemudian sahabat tilawah yang Allah. Yang kedua, olahraga. Untuk melatih pernafasan tidak hanya dengan teknik saja. Akan tetapi juga harus melakukan latihan secara fisik dengan berolahraga. Hal tersebut perlu kita lakukan agar seimbang antara kekuatan teknik dan fisik yang kita miliki. Ada pun beberapa olahraga yang bagus untuk menunjang pernafasan adalah lari, senam, bela diri, dan berenang. Kemudian, yang ketiga, melakukan latihan pernafasan dengan cara menarik nafas sedalam-dalamnya, tahan dengan sekuat-kuatnya, kemudian hembuskan pelan-pelan, lakukan secara berulang-ulang. Ada pun yang keempat, sahabat tilawah harus memperbanyak mengkonsumsi air putih hangat. Sebab air putih hangat sangat bermanfaat bagi kelancaran sistem pernafasan. Selain itu, perbanyak juga konsumsi sayur dan buah yang mengandung banyak air. Adapun yang kelima, melakukan latihan pernafasan juga harus diimbangi dengan Konsumsi makanan sehat yang tidak akan menyebabkan gangguan pada pernafasan. Makanan yang dapat mengganggu pernafasan, diantaranya adalah gorengan, santan, dan sebagainya. Konsumsi gorengan yang berlebihan dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti serak, batu, dan sebagainya. Sahabat Tilawah yang Allah, inilah beberapa tip dari saya. Semoga bisa dipraktekkan oleh sahabat-sahabat Tilawah, khususnya Qori pemula, agar kita para Qori memiliki nafas yang panjang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.